Hai semua, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita tak ada review makanan, kita pun tak ada nak buat makeup-makeup. Just nak cerita tentang after PKP, saya kehilangan kerja dan saya tak tahu nak buat apa. Duduk kat rumah, jadi suri di rumah, pandang dinding, pandang kipas. So, saya tak tahu nak buat apa, bosan gila-gila. So, seorang kawan saya ni offer dekat saya, Adi, hang tak ada buat apa-apa kan kat rumah? Merdeka ni hang nak ikut tak pergi berniaga? Okay. Sepanjang perjalanan hidup saya, saya tak, bukan tak pernah, saya tak pernah fokus dan tak pernah terfikir pun nak pergi berniaga, buka bonet, panggil orang berhadapan dengan orang ramai, beli macam tu. Saya belajar cara packing, saya belajar cara nak kira stok, saya diajar macam mana untuk beranikan diri bawa kereta kawan. Saya ni dah 10 tahun ada lesen tapi tak pernah, bukan tak pernah, jaranglah dalam 5 tahun ke 7 tahun sekali saya bawa kereta. So yang ini memang fully dia lepas macam tu je, dia hang bawa kereta ni. Mula-mula dia suruh Alih parking. Okey, Alih parking. Lepas tu hari yang keberikutnya, minggu yang kehadapannya, dia cakap, hang nak tak pergi buka bonet, hang pergi seorang, hang jaga kat sana. So dekat situ cakap, okey boleh kata kan, sebab memang rasa shock sangat. Masa tu lah saya belajar macam mana orang berniaga dekat tepi jalan, orang buka bonet kereta, orang set up barang-barang yang nak dijual dekat bonet kereta, cari tempat, macam mana nak cari tempat yang banyak crowd untuk jual barang. So yang saya jual ni adalah susu sekolah. Susu sekolah tu masa zaman sekolah dulu, tahun 90-an dulu, tak ada susu yang macam untuk rancangan bantuan rakyat ke macam mana tah untuk budak-budak sekolah yang miskin lah. So susu tu dipackaging kan, sekarang ni memang famous gila susu tu. So dalam banyak-banyak founder yang buat, tapi kawan saya ni dia punya idea tu lain tau. Orang lain semua buat pizza yang biasalah masa zaman-zaman saya sekolah 90-an dulu tu. Coklat, jagung, strawberry. Yang ini dia pelbagaikan susu tu. Kalau yang untuk zaman sekolah tu, dia kira macam susu segar. Dia ada penutup warna biru. So yang susu sekolah ni, dia susu segar juga. Tapi dia creamykan susu tu jadi perisa hazelnut, caramel, green tea, teh ais kopi yang tak akan jumpa dekat tempat lain. Tetap dia seorang je yang buat macam tu. So dia create benda tu. So saya daripada tak tahu apa-apa pasal perniagaan, saya ikut pergi kilang, saya ikut apa benda yang diorang ni buat, macam mana diorang tarik crowd, macam mana diorang meniaga, macam mana diorang promote semua benda tu. So saya nak tunjuk segala pengalaman saya dalam menjual susu sekolah. Tapi yang paling kelakarnya macam-macam pengalaman yang saya dapat. Tengah menjual susu, tiba-tiba pergi kat Tesco Ampang, ada majlis perbandaran datang. Saya tak perasan pun dekat van tu dia tulis majlis perbandaran Ampang. So dia pun panggil, "Dek," macam tu kan. Lepas tu saya pun, "Ya bang, nak susu flavor apa?" Excited ni menjual. Lepas tu tutup jalan, dia cakap kan. Saya pergi dekat lagi. Kita ada flavor hazelnut, kita ada flavor green tea. Awang nak flavor apa? Lepas tu dia cakap slow aje. "Tak," saya cakap, "tutup jalan," kata. Lepas tu saya pun pergi kat kawan saya. Weh, abang ni tu cakap tutup jalan. Kita nak buat apa ni?" kata kan. Lepas tu member tu pun pusing. "Oh, yang itu majlis pembandaran ni, kalau dia suruh tutup, kita jalan. Tutup, kita jalan lah. Kita berambus lah," dia cakap kan. Masa tu baru ada seorang customer.
kita baru buka, baru set up apa semua, baru ada seorang customer. Yang kali keduanya pula, itu kita orang buat yang ke Ampang tu, sebelum tu kita pergi Titi Wangsa. Titi Wangsa tu first and last kita orang pergi meniaga, sebab last masa kita orang pergi tu, itu adalah last day di BKL bagi kelonggaran untuk kita orang ni buat rainbow sale. Rainbow sale ni macam yang kabut tu lah, kita park mana-mana, buka boot, bonet kereta, lepas tu kita jual. Dekat situ memang best gila menjual, memang ramai gila customer datang. Tengah hujan ni dengan apa box tu, polystyrene box tu dengan terbang-terbangnya, time hujan tu pula lah ada customer nak datang. Kak, ini berapa ni eh? Macam mana kira ni eh? Padahal dah terbang-terbang tu dengan payung dah macam tu dah, dengan segala apa banner dah melayang-layang lah. Dia orang boleh berhenti siap, tolong kejar penutup polistirin tu yang kena tiup angin hujan hujan lebat tu. Lepas tu memang orang kata rezeki hujan rahmat orang cakap. Lepas tu saya belajar dekat situ, apa-apa pun yang kita buat, apa-apa benda pun, walaupun kita ni tak ada kerja, kita sebagai manusia biasa di zaman milenium yang di zaman canggih ni, kita dah tak boleh nak berharap, bergantung harap lagi dah. Tak apalah lepas ni nak cari kerja lain, nak cari kerja office macam dulu, dah tak boleh dah. Selagi tak dapat kerja, jangan ketunggu dekat rumah tu. Kau cari je apa benda yang kau boleh jual. Zaman sekarang adalah zaman move on. Tak boleh duduk setempat, buat kerja acah-acah macam, oh ladies, buat apa, tak kena panas, tak boleh. Zaman sekarang kena cergas, kena apa orang kata, kena cekap, kena cergas, kena cerdas. Ha. So, yang itu paling best lah. Yang keduanya, saya kena dengan majlis perbandaran Selayang. Ini dekat Tasik Biru, Kundang, Rawang. Yang ini pun majlis datang. Masa tu kawan pergi buka bonet dekat KL, saya dekat situ seorang-seorang. Memang bagi independen seorang-seorang lah kan. Lepas tu saya pun tengah menjual-menjual tu, tiba-tiba kakak sebelah ni dia jual laksa dengan husband dia. Dia datang, dia tanya, Dek, Jai mana Dek? Jai tu yang member tu lah. Lepas tu dia tak ada kata kan, dia pergi tempat lain, buka bonet dekat tempat lain. Lepas tu dia macam tak tahu nak cakap macam mana, dia macam tersentak ke apa. Lepas tu dia cakap, Dek, majlis datang, set up, dia cakap kan. Lepas tu yang kita ni dengan slow motionnya, dengan tak tahu apa-apa, apa benda majlis datang, apa benda set up tu, dah angkut dah box tu, salah satu box tu masuk kat dalam bonet kereta. Lepas tu baru terfikir nak call member. Lepas tu call lah, Sarah, Cik Su ni cakap ada majlis. Lepas tu dia suruh set up. Aku nak kena buat apa eh? Lepas tu, ha? Majlis? Set up? Lepas tu dia macam blank kejap, tiba-tiba cakap, Di, hang jangan ingat majlis tu event yang nak menyambut kedatangan. Engkau pergi set up tu maksudnya kau bawa masuk semua barang-barang tu masuk dekat dalam bonet. Engkau pergi kemas semua, tutup segala payung, tutup semua segala bonet tu. Lepas tu kau duduk diam-diam kat situ, jangan menjual Di, itu bukan event Di, itu majlis perbandaran. Kau pergi masuk, nanti kita orang dah nak sampai dah ni. Hang tunggu situ. Lepas tu saya pun, okeylah. Dengan box yang berat-berat tu, nasib baik Alhamdulillah lah. Sempatlah saya masukkan semua. Payung pula sangkut. Payung sangkut, ngam-ngam payung tu sangkut. Tak boleh nak buat apa. Tiba-tiba member yang dua orang ni sampai, cepat. Tutup payung. Aku tak tahu payung ni macam mana nak tutup, kata kan. Lepas tu, tutuplah. Tutup. Dia tolong apa semua tu. Lepas tu, kita orang pun tutup. Masuk dalam kereta. Sempat satu peniaga je yang majlis tu saman kot. So yang lain-lain, kita orang yang kat belakang-belakang ni, nasib baik kita orang ni dekat belakang, sempatlah kemas-kemas apa semua tu. Lepas tu nampak ada geng-geng yang majlis perbandaran ni datang. Dia tegur seorang-seorang, lepas tu tunjuk pun, mate tunjuk lesen semua kan.
So kita orang macam, oh nasib baik, nasib baik kata kan. Lepas tu balik tu dia orang duk gelakkan saya. Hang ni lah, dekat Ampang hari tu hang duk pitanya nak flavor apa itu dah tentu-tentulah pembandaran. Yang ini pun hang boleh tunggu pula lagi, hang boleh siap call lagi. Apa benda maksud majlis like, set up kata ya. Dia orang punya gelaknya saya dekat rumah. Tapi itulah pengalaman saya macam-macam. Tengok kulit, kulit. Kulit tangan yang atas ni dengan sini berapa banyak bezanya. So masa tu memang tak tahulah nak cakap macam mana. Pengalaman tu sangat-sangat berharga. Yang ini diorang ajak saya pergi join event pula dekat festival. So dekat situ dah memang ada permit ke apa semua. So, saya tak nak cerita pasal event ni lagi sebab saya belum lagi pergi. So, jom kita tengok apa yang saya lakukan, macam mana saya set up, macam mana saya tunggu customer, macam mana saya menjual, macam mana keadaan apa saya meniaga tu. Jom. Okey, ini first day dekat Tasik Biru. Yang ini pula di Taman Tasik Titi Wangsa, jauh sikit kat KL. Kita buka dua tempat. Sekarang masanya kita hantar dekat ejen-ejen yang luar KL menggunakan bas. Ini pula adalah sepupu saya, order sekali banyak. Yang ni depan penara, Ceras. Macam ni lah kita jual susu. Berpanas, berhujan. Tapi ada jugalah pengalaman. Okay. Okay, ini susu yang kita jual. Kita buka bonet dekat area Bandar Tasik Puteri. Cik, ni bonet. So, susu lembu ni memang sedap gila. Kita ada macam-macam perisa. Yelah, sementara tak kerja ni. Bukan tak kerja, sementara memang tak kerja dah pun. Dalam box tu ada penuh dengan susu. Okay. Kita sediakan macam ni sebab nak kekalkan dia punya kesejukan, dia punya suhu tu, sebab nanti susu rosak. Okey, tadi dekat depan sana ada orang jual petai tapi dia dah balik, mungkin daripada pagi kot. Kita tunggu budak sekolah balik daripada sekolah. Yang depan ni Medan pasar malam setiap hari Isnin. Depan sana pun ada orang buka booth, dia buka kemah jual apa balik. Yang sebelah sana tak tahu. Okay, sekarang dah menginjak ke pukul 6 dan sale kita tadi dalam tak sampai 100 pun. So dalam masa sejam kita tengok macam mana, mungkin boleh balik dah kot. Sebab dekat sini tak banyak sangat orang, mungkin weekend baru ada orang. Sebab hari ni kan hari bekerja dengan budak-budak balik sekolah. Kita tunggulah budak-budak balik sekolah. Ada budak nak bagi. Ya. Nak susu? Okey. Hujan dah turun. So, kita packing-packing. Hari ni je kita punya sale. Dekat sini macam dah nak hujan. So mama pun dah message
Ha, okey ke kat sana? Nak hujan ni? Ya, Ma. Okey. Belum hujan lagi ni. Okey, sekarang hujan dah turun. So, kita nak balik lah. Kita dah kemas-kemas. Jom. Mana satu? 500 meters. In 300 meters, turn left. Itulah, tak tahu jalan nak balik. Kena pakai Wazi. Okay, hari ni kita berniaga di Tasik Biru Kundang. Berjiran dengan T-Life. Dengan baju. Dengan laksa ais kepal Milo. Asal datang meniaga sini je hujan. So, untuk meniaga di Tasik Biru ni, hari ni je lah. Sebabnya orang majlis datang. So, kita pun... kita kemas lah, nak buat apa lagi. Okay, itu pengalaman majlis datang dekat Tasik Biru Kundang ni. Ada permit tapi tak siap lagi. So, pengalaman hari ni kita belajar kalau majlis datang kena kemas cepat-cepat. Okay, jom balik. Bye. Nampak tu, majlis datang. Lepas tu masing-masing lah beria berkemas. Kita pergi Tasik Kundang awal sikit. Oh, orang depan nak berak pula. Okay, ni kita beli ais. Ais ni akan sentiasa datang pusing-pusing dekat area sini. Untuk peniaga-peniaga yang memerlukan ais batu dekat sini. So, dia akan singgah macam ni lah. Satu-satu dia akan singgah. Okay, jiran sebelah dah nak balik. Okay, ini adalah peniaga yang di hadapan saya yang datang lambat sikit. Dia pasang kemah dia. Ni pula orang main jet ski dekat tasik yang berdekatan. Dan masih lagi sedang siap-siapkan pasang kemah. Siapa yang datang awal macam saya, entah kenapa hari tu datang awal, tak tahu. So, inilah keadaan tasik, tempat-tempat beriadah. Untuk orang main jet ski, untuk orang memancing, semua dekat sini. So, memang tempat ni memang jadi tumpuan orang ramai, okay? Okay, so terima kasih pada kawan-kawan yang datang support, mana yang tengok Facebook, komen, kata nak datang, dah betul-betul datang bagi support tu. Terima kasih banyak-banyak. Doakan saya maju jaya dengan perniagaan ni, okay? Yay, susu dah habis jual. So, kita tunggu stok baru pula. Jadi, kita jalan-jalan pergi pantai. Ha, macam mana pengalaman saya tadi? Macam-macam pengalaman yang saya dapat sepanjang-panjang saya buat kabut sale ni. So, kalau ada apa-apa, kalau tak tahu apa-apa, kalau korang kata, eh, orang tu meniaga tak ada permit ke apa ke, ha, itulah keadaan dia yang sebenar. Bukannya tak ada permit, ada permit tapi ada yang majlis ni dia macam something sikit. Dia ni sukakan benda yang remeh-temeh. Kalau tak buat kerja, nanti orang cakap tak buat kerja. So, dalam sekali-sekala tu, dia orang akan turun padang, akan
apa buat kerja, so orang akan nampak, oh dia ada buat kerja semua kan. Kita bukan nak salahkan dia lah, tapi dia pun tak boleh nak buat apa, dia pun kena jalankan tugas dia. Kalau orang kata kat situ tak boleh berniaga, pegawai dia kata, pegawai atasan dia kata situ tak boleh berniaga, korang pergi ni tengok. Lepas tu kalau ada aduan ke, oh dekat sini tempat orang parking ni, tempat orang beriadah, kenapa ada orang menghalang, orang meniaga dekat sini, mengganggu kita orang nak mencari parking, pun dia orang kena take action juga. So win-win situation. Kita faham apa kerja majlis dan majlis pun faham apa kerja dia, macam mana nak bagi kita ni meniaga. Dia takkan kacau hari-hari, kadang-kadang sahaja. Tapi yang titi wangsa tu mungkin tak lah, itu memang dia orang ada permit lah. Kalau kita orang sempat hari tu, permit dekat situ pun dapat. Tapi tak nak lah, sebab dah tak tahu, bukan rezekinya kat situ. So kita pasang orang-orang kat sana saja. So kalau ada apa-apa pengalaman yang best lagi, best ke? Okey lah, anggap je lah best. Sebab itu pengalaman kan, sebab selalu cerita pasal kerja office, kerja yang have-have. Ni kita macam turun padang lah, kita turun ke realiti kehidupan, macam mana kita belajar apa yang orang susah buat. Tak adalah susah sangat, kiranya macam struggle kita nak teruskan kehidupan. Itulah cara dia. Alhamdulillah saya dapat kawan-kawan yang supportive. Sebab saya sentiasa je update dekat IG, dekat Facebook. Oh, hari ni kita ada dekat Tasik Biru. Hari ni kita dekat Tes Kuampah. Hari ni kita dekat sekian-sekian tempat. Jomlah datang, jomlah datang. Diorang datang betul. Alhamdulillah. Sebab saya jenis mulut ringan sangat. Apa benda yang saya buat, saya suka bagi tahu. Walaupun mungkin orang cakap, apalah meniaga pun nak bagi tahu pergi sana, pergi sini semua. Tengok meniaga susu je kot. Meniaga susu tu pun satu rezeki, punca rezeki juga. So kita jangan pelekehkan usaha orang yang berusaha untuk tak menyusahkan orang lain. Kita macam orang kata, kita usahalah, tak goyang kaki, tak duduk kat rumah guling-guling, tak ada buat apa, otak tak berkembang. At least ada something yang kita buat. So kalau orang lain boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? Dulu saya dah biasa buat dua kerja. Balik office saya buat part time dekat KFC. So sekarang keadaan dah berubah. Saya pun dah kahwin. Saya tak boleh suka-suka nak buat part time ke apa. Ini pun nak pergi tidur dekat rumah kawan tu pun, saya minta kebenaran kat suami. Bang, boleh tak dalam seminggu ni saya pergi tidur dekat rumah kawan 4 hari sana, dah habis job, baliklah sini. Alhamdulillah dia pun okey. Okey buatlah. Sayang okey tak ikut saran peniaga? Okeylah kata kan, daripada duduk rumah tak buat apa-apa. Dia tak apalah, dia ada kerja, kita sorang-sorang kat rumah. Macam alah bosannya. So terima kasih sebab tengok perjalanan cerita saya ni sampai habis. So kalau ada apa-apa nanti, jangan lupa like, komen dan subscribe. So, akan datang kita akan cerita yang lain lagi, okay? Bye. Assalamualaikum.